Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bersama Kang Kanda, Angler Indonesia. Sahabat sekalian, hari ini saya ada di Pontianak bersama sahabat saya, namanya Bang Alif. Mantap Bang. Nah, kita lagi jalan-jalan di Pontianak. Nah, hari ini kita akan bikin konten tentang kopi khas Pontianak. Jadi memang banyak sini. Pertama ada kopi Aming yang sudah saya bikin konten ya kemarin, silakan Anda bisa lihat. Lalu yang kedua juga ada kopi-kopi yang pernah dikunjungi oleh presiden kita, Presiden Jokowi, itulah kopi Asiang. Kopi Asiang. Nah, jadi kopi Asiang itu dulu pernah saya ke sana dikelola oleh babah-babah, bapak-bapak, dan itu khasnya dia tidak memakai baju. Pokoknya seru deh. Ya, saya pernah menikmati kopinya dan bagaimana keseruannya, simak perjalanan kami bersama Bang Alif. Mantap. Oke, kita menuju kopi Asiang. Dari Ahmad Yani kita tinggal belok kanan nih sahabat guys ya, dari Masjid Mujahidin, Masjid Raya Mujahidin. Anda tinggal menuju ke arah ke barat dan nanti ada belok kanan dan Anda tinggal masuk ke jalan Teuku Umar. Nah, biasanya di sini saya suka nginep di hotel Golden Tulip. Di depan tuh Golden Tulip. Nah, hari ini saya nginep di Kubur Raya nih sahabat guys, karena acara kita di Kubur Raya. Dan di sini ada malam-malam ada durian, dan nanti kita akan bikin channel khusus durian. Pokoknya durian Kalimantan top. Hari ini kita akan fokus ke kopi dulu sahabat guys, karena kopi Kalimantan ini, aduh, pokoknya mah kafenya itu anak-anak muda itu pokoknya maknyos lah. Hanya di Kalimantan yang saya lihat kafe yang sebegitu banyak tetapi full oleh anak-anak muda. Oke, bagaimana keseruannya? Mari kita simak bersama Kak Kanda. Oke, sahabat guys, kita sudah berada di posisi masuk gang Jalan Merapi ya. Apa namanya? Kafe-kafe. Nah ini nih, ada masuk ke Jalan Merapi. Jalan Merapi. Oke, ini sahabat guys, lihat. Lihat sahabat guys. Kopi Asia. Mantap banget. Kita kalau bawa mobil gak bakal kebagian nih sahabat guys. Jadi ini kiri kanan kafe kopi. Jadi ini didominasi oleh anak-anak muda. Oke, mari kita pesan. Dan inilah kopinya. Tuh lihat, banyak banget.
Oke, sahabat guys, jadi inilah kopinya nih. Hitamnya mata bro. Lupa saya, ini pakai gula tapi nggak apa-apa. Kita coba lihat pakai gula. Kita minum. Mantap. Oh, rasanya itu pahitnya itu kental nih sahabat guys, dan coba lihat ya warnanya. Pokoknya mantap. Ini dia bosnya nih, ternyata sukses luar biasa. Ini dia nih yang terkenal ini beliau. Saya dari Bandung. Dari Bandung sengaja pengen kesini menikmati. Pokoknya luar biasa. Kopinya mantap. Pokoknya mantap. Luar biasa. Rasanya luar biasa ini. Ini kopi Ahyang yang ada di Pontianak, Jalan apa? Jalan Semeru. Merapi. Oh, Jalan Merapi. Saya berkali ini datang ke sini dan itu nggak kebagi sempat. Kebetulan hari ini saya dapat tempat dan ketemu dengan ownernya. Mantap, luar biasa. Oke, sobat-sobat di Bandung, Jawa Barat khususnya yang datang ke Pontianak, Anda harus mencicipi kopi Ahyang. Ahyang, Pak. Ahyang. Kopi Ahyang. Ini ada di Jalan Semeru. Pokoknya rasanya top. Sekalian demikian, Kang Kada barusan habis ngopi di Kopi Ahyang dan ternyata harganya murah, hanya 7.000 per cangkir ya. Dan ini ternyata rasanya luar biasa, pokoknya top. Saya rekomendasi untuk teman-teman yang ingin ngopi ke Pontianak, datanglah ke Kopi Ahyang. Siang. Siang. Oh maaf, Ahyang. Kopi Ahyang.